Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akus Vlog, channel ngomong los sakarepe. Oke pemirsa, siang ini aku bakalan bikin asinan rambutan pemirsa. Yuk kita sama-sama mereview bahan-bahannya apa saja. Bahan utama kita kali ini tentunya adalah rambutan pemirsa yang sudah saya kupas, yaitu 1 kilo rambutan. Lalu di sini ada 10 sendok gula pasir, 3 butir jeruk lemon. Di sini ada cabai merah 6 biji sama cabai rawit 10 biji dan garam pemirsa. Di sini ada air 500 ml. Oke, langsung saja kita bikin asinannya sekarang. Nah, mari kita ulek-ulek cabainya. Air tadi kita rebus di sini. Cabai yang sudah kita haluskan tadi kita tuang ke sini pemirsa. Gulanya kita masukkan ke sini, lalu kita aduk seperti ini. Ini kita biarkan dulu sampai tidak bau cabe ya pemirsa, biar mendidih dulu. Nah, ini sudah mendidih ya pemirsa. Kita peras dulu ya pemirsa sambil menunggu kuah cabenya dingin. Tuangkan rambutannya. Lalu kita tuang air cabenya ke dalam rambutan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, asinan rambutan sudah jadi pemirsa. Gampang bukan? Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.